Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dengan para karyawan. Ada dua orang. Yang pertama itu si rambut jagung. Namanya, coba dek, namanya siapa dek? Nama saya Sugeng. Saya bekerja di sini untuk membuat rumah menjadi lebih indah. Karena niat saya sini untuk mencari uang untuk modal nikah besok. Kapan mau nikah, Pak? Rencana tahun depan 2020 mau nikah. Itu kenapa rambut kok warna jagung itu? Tuh ini karena saya kebanyakan berjemur di atas gitu kan, menjadi panas gitu, membuat rambut saya warnanya jadi begini. Sebelum kerja bangunan ngapain ini di sini? Sebelum kerja bangunan profesi saya tukang buat triplek. Mengambil-ngambil kayu, terus mendorong-dorong triplek gitu, mengangkat-angkat triplek. Dan saya beralih profesi menjadi tukang kerja bangunan begini. Lah bagi saya. Ini apa ini sebelah ini tuh kok ditumpahin itu? Oh, ini enggak tahu ini tadi gara-gara. Itu yang putih-putih itu apa tuh? Oh, ini cat ini. Itu buat apa itu? Ini buat resplang supaya rumah menjadi lebih indah. Status? Status saya sekarang masih jomblo lah. Jomblo? Rencana mau berapa lama jomblo? Kalau bisa sih gak usah lama-lama lah. Soalnya jomblo itu gak enak. Kenapa? Gak ada yang ngurus. Kan kalau udah ada istri kan enak, banyak yang ngurus gitu kan. Soalnya, banyak yang ngurus? Berarti iya. Lu punya satu istrinya. Istri itu gak boleh satu. Kalau bisa dua gitu kan. Ini dengan siapa ini? Oh iya, ini tukang ini ya. Dengan saudaramu Muklis. Sudah berapa lama jadi tukang? Kurang lebih dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Woi, banyak sudah ya. Berapa tuh? Ah, 7 tahun. Hah? 7 tahun. 7 tahun karya ya. Saya banyak di Jambi. Sudah banyak ya. Ini karya keberapa ini? Saya enggak tahu. Dihitung, Dek, karya tuh, Dek. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya sampai lupa ngitung ya. Istri berapa istri? Istri satu, baru satu. Ada rencana nambah atau ganti mungkin? Mungkin. Bini kau nonton lagi. Ini siapa tuh? Gak ada kenal. Gimana perasaannya kerja di sini? Suka dukanya lu? Suka dukanya gak ada, tetap pasti enak. Namanya kerja itu gak ada yang gak enak. Pasti enak lah. Apalagi hari Sabtu ya? Apalagi hari Sabtu itu hari kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia itu pokoknya mereka nggak merdeka tetap ada uang buat beli jajan. Dulu cita-cita kan, mau jadi apa dulu? Dulu cita-cita sih pernah mau jadi polisi. Polisi tapi, apa tuh? Polisi tidur? Polisi kena. Polisi lah, semenjak badan saya nggak tinggi-tinggi makanya jadi kuli bangunan begini. Selain kuli bangunan, kalau malam apain aktivitas? Begadang? Malam begadang, main game gitu kan. Terus ngopi gitu, pokoknya nikmatin hidup itu harus nikmat lah pokoknya. Iya. Karena hidup itu gak usah dibawa ribet, bawa santuy aja. Oh gitu. Mungkin ada kata-kata mutiara mungkin? Kata-kata mutiaranya, buat kalian yang udah lama jomblo gak usah terlalu lama jomblo lah. Karena jomblo itu gak enak bro. Mungkin ada ini, ya mau di-share Instagram, mungkin punya Instagram? Oh ada Instagram, boleh di add apa nih? Ipulu. Underscore Wahyu PRTM 378. Nanti ditulis di ya, situ. Ya. Di follow ya, biar banyak pengikutnya. Kalau mau request lagu juga bisa kok. Karena saran saya ngamen juga kadang. Jadi kan bisa nyanyiin lagu buat kalian yang suka nyanyi gitu kan, yang suka request lagu gitu. Merokok sudah berapa lama merokok? Merokok sekitar udah 2 tahun kok. Apa motivasinya kok rajin merokok gitu? Karena ngerokok itu enak lah, bisa ngilangin pening juga gitu kan. Karena kata anak zaman sekarang tuh, kalau nggak ngerokok tuh paru-paru nggak smile. Nggak smile? Sompel ya. Karena ngerokok itu enak kok, nggak ada yang nggak enak kok. Yeah. Bisa ngilangin pening. Ayo, yuk kita mulai apa namanya naikkan apa nih naikkan apa nih
ikan ini dulu. Pemasangan atap. Sekarang kita nih mau naikkan atap biar rumahnya terlihat lebih cantik itu kan. Kita menggunakan atap Primarup tebal 0,3 biar rumah lebih indah. Atapnya berpasir bro, mantap ini. Kayak kena perasaan kamu lah ya. Kena hujan juga bro, nggak ada suara ini bro, cuma kayak perdam ini bro. Aku tanya lah, mau ini mau ngapain hari ini? Kita mau masang atap ya, untuk pertama kalinya kita di pekerjaan ini. Jadi sebelum masang atap ngapain dulu nih? Kita mau masang res plang nih. Res plang? Iya. Itu ya. Sama res plang. Bahan res plang apa pakai apa tuh? Bahannya GRC, tebalnya 10 mili. Lebar? Itu lebar kurang lebih 20, panjang 2,4 ya. Dipasang di pinggir dulu nih. Iya. Untuk pemasangan menggunakan paku atau skrup? Kita atap menggunakan baut skrup warna hitam ya. Iya, 1 inci. 1 inci. Mm-hmm. Geng, ambil geng. Skrup geng. Skrup dulu ya. Di bawah geng. Bornya geng warna kuning. Di dalam situ bawa ke atas semua tuh. Nah. Hop. Kita menggunakan metode baut skrup. Coba lihat. Buat skrup gipsum skrew. Skrew. Dengan 1 inci ini berwarna hitam. Emang ada warna lain? Adalah warna putih. Ini bawahnya harus hati-hati bro, karena sebabnya lentur bro, yang sampai ini patah bro. Hati kalian bro. Kenapa hatinya mudah patah? Ya bro, karena ini nih lentur sebabnya termudah patah. Hati kalian jangan ter... kita naikkan dulu ya bro. Sementara cukup dulu bro, sampai di sini dulu lah video gua lah bro. Ntar kita sambung buat video yang lainnya bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe bro, and share ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe bro, and share bro.